Nah, pemirsa, kalau belum kenyang, sekarang kita akan melihat dan juga makan masakan bakso. Steph suka bakso apa, Steph? Kalau aku sukanya bakso yang kecil-kecil, jadi dapatnya banyak, terus makannya juga gampang. Kalau Wilson sukanya bakso apa nih? Nah, kalau aku sukanya baksonya yang lebih besar, yang berurat, karena ini mengenyangkan dan juga enak, ada tantangannya seperti itu ketika menggigit baksonya. Nah, tapi di Sidoarjo ini ada pedagang bakso viral karena menjual bakso beraneka rasa. Wah, penasaran bakso rasa apa saja yang disediakan? Berikut informasinya. Ini hanya sebagian menu dari paket menu bakso yang disajikan di kios bakso di Sidoarjo, Jawa Timur. Bakso Cak Pitu. Bakso ini viral di media sosial. Pasalnya, bakso Cak Pitung menawarkan banyak aneka rasa yang menggiurkan dan menggoyang lidah. Harganya pun ramah di kantong warga. Di sini tuh apanya? Rasanya. Rasanya seperti apa, bisa dijelaskan? Enak, terus variannya kan juga banyak. Oh, banyak pilihan. Pilihannya apa aja? Keju, telur, udang. Harganya lumayan banyak, masih bisa masuk dompetnya, lumayan lah. Cukup ya? Iya. 15 tahun sudah bakso Cak Pitung berdiri dan kini namanya sudah tersebar hingga keluar kota. Aduh, udah di luar kota semua ya, Mas. Jauh-jauh ya ini. Dari Sidoarjo ya jarang. Walaupun ramai, pihak pengelola bakso Cak Pitung tetap menerapkan protokol kesehatan kepada para pengunjungnya. Baik penjual maupun pengunjung diminta menggunakan masker dan jaga jarak saat makan di tempat. Harga satu mangkok bakso Cak Pitung dibanderol dari Rp15.000 hingga Rp24.000, tergantung isi porsinya. Jadi, Anda mau coba bakso isi apa? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.